Hamba Allah orang silun mandang in dengar kan? Walaum dah mulai nuzul Quran nya ibadah lam puasa diterima oleh Allah. Tak tahu tapi yuk. Buka. Allah berpesan dalam sebuah firman-Nya surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyam kama kutiba 'alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bukan kita ingin menjelaskan ayat tersebut, namun nantinya ada korelasi. Allah menidakan kalimat tersebut dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang baru saja saya baca tadi sore disampaikan bahwa yaqulullahu ta'ala mukhatiban lil mu'minin. Kalimat Allah Ta'ala tersebut diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Adun abi urang sikdur. Wate Allah berfirman terhadap untuk bersatu padu saling mengenal. Allah memanggil dalam firman-Nya ya ayuhan nas, wahai manusia, dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Tetapi kalau menyangkut dengan ibadah puasa, Allah tidak memanggil ya ayuhan nas, wahai manusia. Allah tidak memanggil ya ayuhal bashar, wahai penduduk yang melata-lata di bumi. Tetapi Allah memanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu berpuasa. Apa maknanya urang siklut? Urang yang puasa, kebanyakan yang akan merumpok pahala di sisi Allah adalah urang yang dilandasi dengan iman. Uronyo menyana puasa karena ia ke bapak kalapas. Hana faedah puasanya. Puasa dike imam si rudah ibaba. Mukuboh ibaba rudah ke imam si. Melikut imam si beile makanan bebeli dia be. Ibadah yang demikian Allah tidak akan memberikan balasannya. Kenapa? Ada korelasi dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari yang hadisnya termasuk hadis Hasan was Sahih. Apa yang beliau sampaikan? Man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Urang berangkaso man minta jentanya yang babah apa fungsi man tersebut. Kalimat man menyepake disebutkan nyen umum tengku metuah. Apa makna tengku? Kan ke urang inong, kan ke urang agam, kan ke anak mit manteng, kan ke urang raya. Mausul mustara itu bagi orang yang memiliki akal kala diperintahkan man urang berangkaso sama berpuasa, melakukan ibadah puasa imana karena panggilan iman. Uranya padumnale urang di luar, bahkan di depan ketanyo kadang kala yang puasa karena hana mangat gengot, yang puasa kadang kala karena gila pujian, gila sanjungan, mutuah bidikalan dikun legop urang yang tobat dan ibadah kepada Allah, puasa tunde dan tungera. Tetapi itu semua tidak bermakna di sisinya Allah. Lebih-lebih lom tu lagi urang balih kawin nyami yang mak tuan itakah lepa. Kibana mertuah ronya nak puasa? Napa? Sawo dari pukul 12 uklam dia. Nyeke mak tuan. Kibana kada? Alhamdulillah al-Fatihah waladdallin alih batasa getan. Ike mak tuan. Melikut mak tuan dempu abi. Imak tuan dengan abah pepe pecut. Rata remuh apa gah? Sudah. Nya puna. Den telung malim. Ge urang bak pasantren nak taubah ke ni. Malim-malim tu lo. Budah hati cudanya wilayah lu semua ni pegah hati bak kedai-kedai yang tong kat yang amlin telung male geng ku imum buno dari mu luar biasa je tacok ku calon militer kenal lagi yang lepas aku pegak begundang tu leng ku imum azan di Manasah, azan di masjid, azan di masjid At-Taubah. Allahu akbar, Allahu akbar. Sulah gak dah melintir ke azan. Bangga mesti. Hayya 'alas salaahu akbar. Matret gulikut. Kejut melintir malim lagi bunuh. Ibadah yang seperti itu karena mak tuan, bukan karena Allah, karena ilah, karena mengharapkan pujian, maka tidak akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kala lagi kena nyong kala. Pegang pengumuman di protokol bunuh. Sedekah
26. Lah telung pun 26 juta. Padahal dia ke 26 ribu hujung. Tapi hanapanya punya ikhlas akan ketulih di Allah Ta'ala. Tapi yang guralom adun abi urung silun. Nah yang mesedekah kadangkala punya urung kantu. Kala nak kala li atasan. Di masjid. Kala nak kala li mumsi. Punya nak kala li mumsi. Yang oimang pelu. Krep krop lo. Culuk lang. Hana lipat-lipat. Culuk lang celek. Lepas budah mumsi. Ate duk-duk. Duk. Duk. Hana li pengkir kabih. Lepas gua mumsi. Ayang ku bila? Kena ini. Pengkek pulang. Oh imam pula aku jawab benar. Padung pulang. Pulau si kurang ribai lima tu. Lima tu cok geron. Jok terdekah kurang buka puasa. Ibadah yang seperti itu. Allah tidak akan memberikan balasan dalam kehidupannya. Maka wajar. Orang gehoi Allah gehoi orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyam. Diwajibkan kepadamu berpuasa. Kalau kita berpuasa karena iman. Ghufiralahu mataqaddama min dzambi. Tengku long yang na di pasantren at-taubahnyo sele long pumbud dosa jamun. Long yang na di pasantren at-taubahnyo segala na hina bergelimang dengan maksiat, bermandikan noda dosa, setiap hari kufur kepada Allah. Sekarang kami sudah beriman dan taubat di tempat ini. Kami puasa karena Allah. Akankah diampunkan dosa? Maka konsekuensi yang telah dihadirkan oleh Nabi. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan hamba Allah, kita taubat dan kita beriman kepada Allah. Tak puasa uranyo ke 17 Ramadan tinggal, gepu ampun dosa li Allah Ta'ala. Nagalak ni Tuhan. Nagalak ni Tuhan. Maka ni puasa be karena iman, be karena hana mangat dengan orang lain. Bulan Ramadan, bulan yang cukup penuh dengan kelebihan. Dalam bulan Ramadan, gepu ampun dosa. Dalam bulan Ramadan, gepu tren Lailatul Qadar. Ujung Ramadan 10 terakhir, mari kita bermuhasabah. Ta'itikaf di masjid yang mulianya. So tu'ok. Wati ta'itikaf tersebut terdapat Lailatul Qadar. Diharapkan hal tersebut di tempat yang mulianya. Igap ilua sibuk dengan kehidupan duniawi. Bagaimana fikir seolah-olah lagi lun pegah sabi. Asai teruk kena sabi lun pegah. Baik seolah-olah beranggapan kami yang berada di sini hina. Tidak. Lebih mulia anda yang berada di sini. Di mata siapa? Di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ilwa sibuk dengan kegiatan dunia. Kadangkala Allah bak nomor 18 dalam kehidupan mereka. Sibuk dengan harta. Uronyo minta peng. Tinggah minta peng lom. Udip sabi dengan peng. Sedangkan tanya hino, hana kegiatan lain yang ditanya pubut kecuali untuk berta'abud kepada Allah lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan. Lempi dalam pandemi corona, dalam kondisi COVID-19-nya, di luar lagi dalam LP. Pemakna, tahu hantar di jejak. Malam kadangkala hawa kamu tebit, miyajib kupi. Golom tadu, bidok, budok, minak, minak. Yuti di awak, Satpol PP. Artinya apa? Suasana mencekam sekarang. Sama dimanapun berada. Lebih indah kita di sini memposisikan diri untuk beribadah kepada Allah. Lebih-lebih dalam bulan Ramadan. Tepatnya pada malam Nuzulul Quran. Ronyo orang si'lun. Adun yang berbahagia. Quran diremuh uring kadangkala kamu abe. Quran diremuh uring kadangkala kamu bubuk. Pakon. Tidak ada tangan yang menyentuhnya untuk dibaca. Survei yang dilakukan oleh Institut Ilmu Al-Quran Jakarta tahun 2016, boleh dibaca nanti di media. Apa beliau katakan? 60% penduduk Indonesia buta aksara Al-Quran. Siapa mereka? Orang yang bersyahadat seperti kita. Okey, di Indonesia. Di Aceh, 55% orang Islam di Aceh buta aksara Al-Quran, tidak bisa membaca Al-Quran. Yang awam terhadap Al-Quran, sama sekali tidak mengerti terhadap hurufnya, 20%. So, orang yang gedanyo, yang Islam dari nek dekat, yang tanyo tamang Islam tanpa harus kita syahadat kembali, bukan seperti mereka yang mu'allaf disyahadatkan di masjid, tetapi kita yang hari ini penduduk Aceh masuk Islam karena nenek moyang sudah bersyahadat dulunya. Uranyo na orang Islam di Aceh dikalkulasi oleh mereka institut tertentu tidak bisa membaca Al-Quran. Pernah suatu ketika watelo nak pengen rakan menikah. Watetro kenan na 12 dro urung tes baca Al-Quran. Tiplo dro inang 2 dro agak.
rakan lun tiro yang jid baca Quran yang inang mandi peluk mutiga mamnuk mandum. Apa makna mamnuk? Halangan. Mungkin tiga pelahir jamun. Halangan mandi peluk. Allah Ta'ala orang yang lipat Quran. Apakah hanya baca Quran? Halangan pak. Ika baru-baru teruk pak. Bandum halangan hanya baca Quran. Pada apa kot? Hana pernah belajar Al-Quran. Waktu itu buka Quran. Cik baca tiganya. Waktu itu buka. Itu yang buat tengku-tengku. Al-Quran kerja kereting mandum huruf ji. Lagi pertanyaan. Hari ini sangat banyak kita dapati hamba Allah. Al-Quran permulaan surah Al-Baqarah. Mentulih alif lam mim. Ban buka tadarus di masjid. Di menasah, di surau, di musallah. Mereka dengan lantang membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alama. Alif lam mim alama. Sehingga dikeluarkan fatwa hari ini oleh Abu Mudi. Abu kita tercinta, masyaikh kita. Apa? Tadarus yang tidak memperhatikan tajwidnya, yang tidak membetulkan bacaannya, membuat telinga orang bising mendengarnya, maka itu akan mendapatkan hukumnya haram. Hanya baca Al-Quran lagi kami ibadah. Maka sudah sampai masanya di sini, mari kita tingkatkan untuk tak ibadah, lebih-lebih kita baca Al-Quran. Ibadah yang paling utama dalam bulan suci Ramadan. Kan budah cok can le tahu, poh limang gede polimang tepuk benda. Watai tengah le tengku. Pakang ka tengku hanya protek. Anna musaim ibadah. Burung puasa ibadah. Panena lagi yang kan jita ibadah yang lain. Bodoh. Ja putodro dengan Masjid At-Taubah. Baca zikir. Bermuhasabah kepada Allah. Imana wahtisaban. Pemakna ihtisab tengku. Ihtisab yang tauku pahala yang gejo oleh Allah. Dalam bulan Ramadan gelipat gandakan 10 kebaikan. Di luar Ramadan siplu watet ulal mur Ramadan gesip gelipat lom siplu artinya sirtu kebaikan tiga tepubut watet baca Al-Quran alif lam mim kan sabo ayat alif sirtu kebadah li Allah mim sirtu kebadah li Allah lam sirtu kebadah li Allah menyetatin pubut ibadah dalam bulan suci Ramadan seandainya nampak di mata kita puno LP nya dengan amalan kebaikan yang nak bak getanya cuman pe hande tim sagai pakot bek ne pegah ke syaitan. Syaitan dalam bulan Ramadan gegunci. Mampujin hana te ibadah dengku, kadang lebih brok nanya orang syaitan. Patai merupa syaitan bek pada belah gelung, droi lagi gelung. Budah tu renungi diri. Sayyidina Umar pernah bertanya kepada Rasulullah kala perang Badar itu usai. Ya Rasulullah, perang yang sangat luar biasa sudah kita lalui dan kita menang. Kaum muslimin berperang dalam bulan suci Ramadan. Lagi jino, dalam bulan Ramadan kita perang orang Islam menang perang Badar sudah usai ya Rasulullah. Apakah ada perang yang sangat besar? Rasul menjawab ada Umar, bukan melawan bala tentara, bukan melawan kokang senjata, bukan melawan musuh. Siapa itu? Melawan diri sendiri, melawan hawa nafsu yang kita miliki. Pajannya dalam bulan suci Ramadan, orang menyedun nafsu bahabah hi mudah. Tetapi bak kenyataan payah. Lebih-lebih lagi kamu yang muda-muda lagi ketanya yang muda-muda. An-nadru bisyahwah mampu bertibala puasa. Kalian dengan mata pandangan syahwat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dairami mampu dipubati pahala puasa. Tapi wate urung jino ke kalian. Kalian lewat urinang yang tari bacut wajah membelah putih gede. Kalian trip-trip hana pepet. Kejut hana nepet tengku tiga kalian kebahai tengku jut. Kalian kedua anjir maka geblek mata hanam pepet. Ladum nayang kalian watai kalian urinang tup muka. Muka tup ke mata. Mata tak beha. Ibadah, puasa, sering tahu bangkit amarah syahwat. Tak kalian makanan. Intat watai teput rantang meriti. Bak pagi. Watai gemelit. Poh put gintar rantang. Watai tak buka. Kalian tak pajuk. Ibabah. Mata itu. Ibadah, puasa, hana kaputun amarah, hana terkontrol hawa nafsu, syahwat ie, maka yufattirus sa'im, mampu membatalkan pahala puasa. Maka denduk mendeng hana merempuk apa-apa. Maka mari hamba Allah, dalam perjumpaan malamnya, mari kita muhasabah diri. Ihtisaban tidak hanya mengukur pahala yang diberikan oleh Allah, akan tetapi tauku padumna maksid yang tapubut. Puakuh maksidnya untuk membanggakan diri, tapubut kejahatan jamun. Perlejino tak cerita bak gop supaya nak dipeduh reman kon.
pobot maksud yang kau likut muhasabah roh fikir beru imata imata janku yang cuma yang pelepi apui neraka apabila kita dimasukkan dalam neraka nantinya. Maka hamba Allah, peristiwa yang sangat luar biasa dalam bulan Ramadan adalah nuzul Quran, diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala bagi so kepada kita melalui perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu sanggup datang kepada kita, bisa kita pahami karena diturunkan kepada Nabi Muhammad. Seandainya Al-Quran itu diturunkan kepada gunung, kepada bukit, mereka akan meronta-ronta kesakitan. Dalam sebuah firman Allah, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Al-Quran ini diturunkan ala jabalin, di atas gunung, bukit, maka kita akan menyaksikan safan-safa, rila gunung, jab, pakon. Saking takutnya terhadap mukjizat yang diberikan oleh Allah. Dumnan ya kepada Al-Quran. Dumnan takut, bandum aso bumo, ta'ajub kepada Al-Quran yang dihadirkan oleh Allah. Tetapi Nabi Muhammad sanggup menerimanya dan menyampaikan kepada umatnya. Orangnya waktu kata pegah lagi yang urung silun, nah urung yang baca Al-Quran luar biasa. Gunang ikli Allah Ta'ala, gunang ya kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah, baiknya putran Quran atuh kamu, minta seandainya ini putran Quran atuh kamu, gukun oleh Allah Ta'ala akan jawab kamu dan hana daya upaya." Orangnya nak Al-Quran di masjid, kadang-kadang waktu yang wakaf di tengku, manteng baru tak tajak di peloton yang kau ketuk, manteng je pun belah, manteng masyagin. Hana to baca dan hana somat. Mari sama-sama takhatam Al-Quran lebih-lebih dalam pandemi corona. Kita tingkatkan ibadah kepada Allah yang kondisi mencekam. Ronyo wabi, urang Aceh tungang. Apa tungang? Sabi terpegah dan sabi geken lipa patah. Medua wate cirit, meratip wate gempa. Wate katruk musibah corona, nyan ridak katabai. Bajai kaputik. Kepiah ke luar biasa. Dua mohon ba Allah, "Ya Allah, Allahumma fa'annal bala, Allahumma fa'annal bala." Tulah bala tip uro tip masa. Wate musibah nyan hana, Allah Ta'ala hilang dari relung hati kita. Hari ini sudah sampai masanya kita sadar kembali. Karena corona, uronyo padum roka yang wo ba Allah karena pandemi corona, COVID-19 di Indonesia. Kurang lebih karap truk siri bedraw yang wabah Allah sampo detiknya karena virus corona. Alhamdulillah, tanyo manteng sayang li Allah, tidak diantarkan corona itu ke Aceh. Aceh masih berwarna kuning, masih terbebas dari virus corona. Bahkan yang positif beberapa waktu yang lalu difonis sembuh di rumah sakit Zainal Abidin dan bisa kembali ke tempat semula. Allah masih sayang kepada kita. Dan kita jadikan musibah ini sebagai sebuah alasan untuk kita jauh dari Allah, ataupun kita hanya beribadah karena na musibah, kita hanya beribadah karena didatangkan malapetaka, kita hanya beribadah kala hidup kita genting, maka sudah sampai masanya kita kembali lebih-lebih untuk membaca Al-Quran. Orang Silun, ingat lentuan dalam sebuah sejarah yang pernah lentuan baca dalam kitab Imam Al-Bukhari, kan orang sehat lagi ketanya, yang hadis beliau dirawi dan diriwayat oleh penduduk dimanapun seluruh dunia, rawahu sering getanyo tume, rawahu Bukhari. Beliau kala kecil matanya buta. Buta mata Imam Bukhari wate ubud. Wate ubud Imam Bukhari buta mata. Siapa handuh kalon? Cuman kelebihan beliau memiliki IQ yang luar biasa. Taboh gedengar firman Allah, taboh gafai. Tiba-tiba gahafai Al-Quran dalam durasi wate yang sangat singkat, beliau mengkhatamkan Al-Quran dengan hafalannya 30 juz. Wate kekalan le guru beliau mampu mengkhatamkan Al-Quran sangat cepat, dianjurkan untuk mempelajari ilmu hadis. Gemernau hadis le Imam Al-Bukhari, gahafai hadis sampai ratusan ribu buah hadis. Dengan sanad yang berenten sampai ke Nabi. Mutawatir cukup le hadis yang diriwayat le Imam Al-Bukhari 200 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Dan beliau merupakan murid, salah satu murid daripada Imam Asy-Syafi'i. Tiba-tiba saat beliau sudah dewasa, sudah mampu menghafal hadis, kehendak Allah disembuhkan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mukjizat Al-Qur'an. Cina bayangkan, Al-Qur'an itu menawarkan obat dalam kehidupan kita. Al-Qur'an itu harus kita
berikan, jadikan sebagai sahabat dalam kehidupan. Pernah lon tuan, kejadian yang dipegat ulun ro imata, sidrau anak mit di tempat kamu di Dayak. Wate masalah keluarganya broken home, dijak di berbagi dengan ulun tuan, ustaz, holun ja masalah lun luar biasa, anak mutua Al-Quran jadikan solusi dalam kehidupannya. Ibu dok urung si lun bapoh ne malam, ico Al-Quran dibacakan surah Al-Kahfi sehingga terlelap tidurnya, masalahnya terasa hampa hilang dalam kehidupannya. Tinggal yang berempok dengan lun, ustaz, aki, abi, alhamdulillah solusi dan ujuk lun baca Al-Quran sampo tengut lun seolah-olah masalah dalam kehidupan lun gada. Mukjizat Al-Quran sudah teruji tempo dulu. Kan jinau nyan cerita yang lun pegah cerita jinau jamun Sayyidina Umar luluh lantak hatinya karena lantunan Al-Quran. Wate Umar kagedepu bahwa Fatimah adinda beliau masuk dalam agama Islam. Umar cukup buhu preman ke lagi preman dia nyawa ini model gerentak go wate gerentak balik tebi'i lai dua. Umar wate mulia anggap di Mekah jamun sabit talu go menang Umar penggulat sejati. Setiap turnamen Umar menang. Wate tamang Islam jumna buhu Umar kan ngawriung jen wate lewat Umar lorong A, jen ipilih lorong B untuk lewat dumnan ia ke Umar. Jadi Umar luluh lantak batinnya karena bacaan Al-Quran. Pesabah surat, pesleplah hujukkan. Cuma satu ayat yang dibacakan oleh Fatimah, beliau menyimaknya di belakang tabing tiba tirai di redih bintih reluar rumah. Gedengar oleh Umar lantunan surah Taha yang dibacakan oleh Fatimah adindanya, gemetar tubuhnya, mutadad tu'uk Umar. Namun saat itu beliau gengsi. Saat itu pula menghantam suaminya Fatimah, ditendang. Dia nyan getampa Fatimah. Waktu dia getampa, baru dia nyan puat terak baca. Apa yang engkau baca tadinya? Al-Quran. Apa itu? Yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan kami wajib mengimaninya. Mana lembaran tersebut? Tidak boleh engkau sentuh. Karena engkau bernajis tidak suci. Gewudu Umar segolong tamang Islam gewudu le Fatimah sehingga nemat Al-Quran, lembaran Al-Quran yang getulik le Fatimah nebaca Taha ayat ke-14 sehingga gemetar tubuh Umar. Geket, di manakah Muhammad itu? Antarkan saya Bandung sahabat yang na di rumah saya, di rumah Fatimah tersebut takut luar biasa karena Umar terasa nampak wajahnya marah merah, ingin rasanya membunuh Muhammad. Wadainya tuh haba pak Nabi, biarkan Umar pergi datang ke tempat ini. Kenapa? Umar akan membawakan kebaikan. Nabi segolong jika lu gemedoa, ya Allah masukkan Islam salah satu dua Umar. Siapa itu? Yang pertama Umar bin Hisham, yang kedua Umar bin Khattab. Umar bin Hisham adalah alias Abu Jahal. Bihanda tonan tonan nan ben beki sama Umar bin Hisham got tanan upaji Abu Jahal. Tamang Islam uronyan dengan doa Nabi, siapa? Umar bin Khattab. Aizal Islam bi Umarain. Nepukang Islam ya Allah dengan sebab salah sidro di antara dua Umar, tamang Islam Umar bin Khattab. Ya Muhammad, hari ini syahadatkan saya. Kenapa? Karena lantunan ayat suci Al-Qur'an. Awak negru. Nabi pernah neutuskan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah, hijrah ke Ethiopia. Jadi saat hijrah ke sana di bawah naungan Raja Najasyi. Raja Najasyi beliau lembut terhadap orang-orang kaum muslimin yang datang ke Habasyah. Setiba di sana ada Ja'far bin Abi Talib. Namun ada pemberontak sejati yang membombardir orang Islam, ime isu-isu untuk memprovokator Raja Najasyi sehingga ingin orang muslim yang berada di Habasyah itu diusir. Sawanan Amr bin As. Amr bin As bab pertama segalom tamang Islam. Wate kada mang Islam Amr bin As menjadi gubernur Mesir. Amr bin As kala menjumpai Raja Najasyi, beliau memprovokator, provokasi. Pui begak, awak Islam tersebut, kaum muslimin tersebut, mereka tidak sadar, mereka sudah gila, mereka tidak percaya kepada Tuhanmu wahai Raja Najasyi.
Mereka percaya kepada Tuhan yang dibawakan oleh Muhammad. Sehingga datang Ja'far bin Abi Thalib, dibacakan surah Maryam yang menceritakan tentang Nabi Ismail, Nabi Isa, yang mana Nabi Isa itu Tuhan bagi orang kaum Nasrani, yaitu kaum kafir Quraisy, kafir yang berada di Habasyah. Jadi Raja Najasyi mendengarkan bacaan Ja'far bin Abi Thalib, tanpa terasa mengalir berderai air mata, beliau menangis. Rupanya agama Islam ini sangat damai. Yang inti mau disampaikan, orang yang bukan Islam, Raja Najasyi tidak menganut agama Islam seperti kita dulunya, yang kala itu mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib, beliau menangis sejadi-jadinya karena surah ayat Al-Quran itu menenangkan jiwanya. Al-Quran itu sudah pernah dicoba oleh Musailamah Al-Kazzab yang ingin menciptakan sebuah surat namanya Difdah ataupun surat kodok. Han sama dengan Al-Quran. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat Faktu bisuratim mimitli wad'u syuhada'akum. Menyo kali kapegat sabuk ayat han mampu cihoi keluarga yang lain. Han sama dengan Al-Quran. Al-Quran ini terjaga kelestariannya. Al-Quran ini mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di Indonesia, na hajjah irene handono, yang gemenau Al-Quran, gebuka Al-Quran lagi buku lain, ara uye pun. Kan lagi kedanya baca. Wate gebuka ara uye pun, ruh membaca bak surah Al-Ikhlas. Nanti pun surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Jadi na urang ladong tetanya tengku nak baca surah Al-Ikhlas juga. Anak tu oh roh. Pu qul hu oh qul hu dari nek ukan jaga gaji kan. Ni baik lagi. Irana handono mempelajari surah Al-Ikhlas. Tujuannya untuk apa? Untuk menghancurkan Islam. Kenapa? Karena beliau seorang misionaris. Tetapi kehendak Allah berbicara lain. Watege belajari tentang surah Al-Ikhlas, bacut, mempelajari tafsirnya, puluhan tafsir beliau bacakan, sehingga beliau dapatkan Islam karena surah Al-Ikhlas. Sekarang beliau mensuarakan, menyiarkan agama Islam ke seluruh Nusantara, bahwa Islamlah agama yang benar satu-satunya. Ada Ustaz Felix Siau yang berdarah Cina, beliau berdebat 19 jam, akhirnya masuk Islam karena pemahaman Al-Quran. Ada Ustaz Yahya Waloni, seorang pendeta yang baru saja datang ke Luxmawi. Berapa waktu yang lalu, beliau juga mendapatkan hidayah karena lantunan ayat suci Al-Quran. Maka Al-Quran ini sangat banyak kelebihannya. Mari sama-sama ligedanyo, kita memanfaatkan kondisi Ramadannya untuk tadarus Al-Quran, lebih-lebih di dalam peringatan Nuzulul Quran, di mana malam ini Nabi berada di Gua Hira, datang Jibril, diberikan wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa taqrimu ayat pun, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Iqra ya Muhammad bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa telihnyan mukakkat tubuh Nabi, ru'uh ubud gitun uyuk, wa tenyan merempok dengan Khadijah, geselimuti luar biasa. Maka Al-Quran itu sangat banyak kelebihannya. Ustaz Tengku, pekeh betul Al-Quran yang jid kepada umat. Al-Quran itu sangat banyak menceritakan tentang akhlak Nabi. Kenapa? Dalam sebuah hadis yang riwayatkan oleh Imam Muslim, Sayyidah Aisyah pernah menyampaikan, kana khuluquhul Quran. Nabi Muhammad itu adalah seperti Al-Quran berjalan. Kenapa? Karena sangat banyak cerita dan akhlak Nabi yang tercantum dalam Al-Quran. 1/3 Al-Quran menjelaskan tentang hukum-hukum yang kita terapkan dalam syariat Islam. 2/3 menjelaskan tentang sejarah, tentang akhlak, tentang tasawuf, tentang cara beribadah, tentang segala hal yang bukan hukum-hukum. Maka Al-Quran itu sudah sampai masanya kita menjadikan imam dalam kehidupan kita. Urang siilut. Nagalakna. Wate truh malaikat dua rotuk gesu'u lam kubu. Getanya ma imamuka. Sawa imum gata. Baik sampai terjawab android imum luk. Baik sampai terjawab bakung imum luk. Baik sampai terjawab zina imum luk. Baik sampai terjawab buku-buku porno imum luk. Baik sampai terjawab hal-hal yang lawa sebagai imum luk. Tapi tanya tamu doa ba Allah, ya Rabb,
berikan lidah kami fasih untuk menjawab Al-Quran imamuna. Al-Quran imami, Al-Quran sebagai imam kami, Al-Quran sebagai imam saya, itu akan terwujud hamba Allah apabila Al-Quran itu kita jadikan sahabat dalam kehidupan. Padumboh ayat yang kata baca malamnya. Padumboh padumju ka taman Al-Quran malamnya. Padum enna katru ataupun sampo malam tujuh belahnya. Alif lam mim golom pernah terbaca. Sampo malam tujuh belahnya. Sabok surat Al-Baqarah golom bih terbaca. Tanyong bak pribadi dera tu. Holun ja'lun ya Allah menyelaginya kehidupan lun di dalam dunia. Al-Quran ya'ti fi yaumil qiyamah li sahibiha. Al-Quran akan datang di yaumil qiyamah nantinya bagi siapa? Kepada sahabat-sahabatnya, kepada rakan-rakannya, kepada urung-urung yang tim baca Al-Quran dengan penuh keikhlasan lebih-lebih bak bulan Ramadan. Yang hafai Quran, yang pertama janji oleh Nabi han bro tubuh watewo lam kubu. Yang kedua, urung hafai Quran mampu membawa keluarganya masuk dalam surga berjumlah 10 anggota keluarganya. Baik itu orang tuanya, sanak saudaranya, anaknya, istrinya, bila menghafal Al-Quran tidak dibusukkan tubuhnya dan akan mampu memanggil keluarganya masuk dalam surga karena kita. Ustaz, jamun pernah hafal Quran mata sahabat. Zaid bin Sabit, sahabat Nabi, juru tulis, jubir Nabi, mempelajari bahasa Yahudi, dalam kehidupan kita nyojino bahasa Inggris. Mempelajari bahasa Yahudi cuma 15 huruf. Kibanjut sedalam-dalamnya dan sebisa-bisanya. Bandung terhadap bahasa Yahudi mampu dijabarkan dan dikuasai oleh Zaid bin Sabit. Beliau hafal Al-Quran. Ada seorang sahabat yang sangat tegas. Ana saya gudangnya ilmu, kata Nabi. Wa Ali babuha. Ali itu pintunya ilmu. Beliau hafal Al-Quran. Ada seorang sahabat yang tua, lembut, santun, penyabar. Beliau adalah mertuanya Nabi Abu Bakar, hafal Al-Quran. Istri Nabi Hafsah adalah orang yang mempersatukan mushaf. Ada ulama-ulama kita, siapa itu? Imam Asy-Syafi'i hafal Quran. Dalam bulan suci Ramadan, dalam sejarah Imam Syafi'i boleh kita baca, beliau mengkhatamkan Al-Quran dalam sehari semalam, dalam bulan Ramadan khusus, dua kali khatam Al-Quran dibaca. Dua ke khatam Al-Quran tiuro ti malam kita baca. Menyegitanya seolah-olah han mungkin, tapi itu kenyataan yang diriwayatkan, yang dijelaskan dalam kitabnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Hambali hafal Al-Quran, Imam Al-Bukhari hafal Al-Quran, Imam Malik hafal Al-Quran, Imam Hanafi hafal Al-Quran. Semua imam-imam yang menjadi mazhab kita dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah dan imam yang lain hafal Al-Quran. Urangnya terurang tengku hana perlu hafal Qurannya, yang cuma ibadah kan pengetahuan. Hafal Quran itu kalau misalkan tidak datang dan tidak singgah di relung hati manusia, wati Al-Quran yang gebot li Allah Ta'ala, wati Al-Quran yang dibakar seperti di Spanyol, siapa yang mencetuskan Al-Quran kembali? Orang-orang yang menghafalnya. Orang-orang yang hafal Quran, yang tulis Quran kembali, kali itu di Spanyol jamun. Dibakar Al-Quran, dibakar kitab, diambil ilmu Islam, diterapkan dalam kehidupan mereka seolah-olah kemajuan negara, kemajuan dunia sekarang dihantarkan oleh mereka yang bukan Islam. Kalau kita kaji sesungguhnya, ada Ibnu Sina, ada Al-Khawarizmi, ada tokoh-tokoh Islam lainnya yang mencetuskan ilmu-ilmu berbagai macam ragam. Uronyo le urim yang sadar karena lantunan Al-Quran. Bahkan urung Syi'lun nasidro tokoh ustaz tengku nyan kena pegah masalah urung-urung yang memang tawangan agama. Nah urung kan anatomi tubuh manusia Mauris Busai manteng na video ba YouTube jino alih ka meninggal alih kalau beliau menganatomi, diberikan wewenang untuk menganatomi tubuh Firaun ja Mesir. Terus kode anatomi tubuh Firaun. Saat beliau mengkaji terhadap tubuh Firaun, terdapat zat garam. Saat itu beliau tercengang. Kenapa? Karena pernah membaca Al-Quran bahwa Fir'aun pernah ditenggelamkan dalam Laut Merah saat mengejar Nabi Musa dengan bala tentaranya. Terdapat zat garam. Akhirnya apa yang terjadi? Karena Al-Quran, Mauris Busail itu masuk Islam.
Wate tamang Islam gecok bandum ilmiah Al-Quran, ilmu-ilmu yang terdapat Al-Quran dijadikan sebuah ramuan dalam bukunya The Bible of Quran. 1001 ilmu pengetahuan tercetus di dalamnya yang dibawakan oleh Maurice Boussaid. Salam, ada Dr. Fidelma, St. Edward University. Beliau orang yang ahli transfusi darah. Setelah mengkaji ilmunya bahwa darah tidak sampai dalam otak manusia kecuali saat gerakan sujud, beliau mengkaji Islam, mengkaji Al-Quran, mendapatkan korelasi antara ilmunya dengan Al-Quran dan Islam, tunduk kepada agama Islam dan masuk agama Islam. Uronyo legetanyo kagebi saboh khasah Al-Quran hanage petren kena umat Nabi lain. Al-Quran hanage jo kepada umat-umat Nabi lain. Dari pon gecipta Adam le Allah sampai uronyo Al-Quran merupakan mukjizat terbesar hanya untuk umat Muhammad, khusus kepada kita. Gejuk kepada gedanyo. Dengan segala kelebihan, Allah nujuk Al-Quran kepada gedanyo umat Muhammad melalui lidah yang luar biasa geterimang doa di Allah. Melalui lidah Nabi Muhammad gejuk Al-Quran. Uronyo tatanyo urung silun adun ada walu. Padum ge nak khatam Al-Quran selama audit. Padum ge nak baca Al-Quran selama audit. Padum ge kadangkala Al-Quran hana pernah mentangi yang pi. Bak HP, watita buka HP, fitur-fitur lain, aplikasi lain, watita yang leurung tahtiat dan baca Al-Quran. Uma suah tak download ilai ustaz. Buah batin deh menya Al-Quran pedoman dalam udip gudanya hana mampu terterapkan. Bagaimana kita akan mempelajari Al-Quran sedangkan Nabi pernah berkata, khairukum man ta'allamal Quran, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran, wa'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Tetapi orangnya untuk tak pernogok, kadang-kadang ada orang yang hancur. Tidak imum ketika lepas gebi peluang dari Allah Ta'ala lepas tadeng imum lem bersama keluarga di rumah. Waktunya bujud tak baca ayat-ayat yang kalif tafai di tempat at-taubahnya. Bujud tu Al-Quran kali ayat-ayat yang lain baik memadangan ayat pamungkas yang pertama inna atainakal kausar wal asri alayyan kullu allahu ahad. Jadi mari kita introspeksi diri untuk membaca Al-Quran lebih-lebih di malam nuzulul Quran. InsyaAllah urung si'ilun gedanya mandum yang nahinau akan geberi pahala oleh Allah Ta'ala dan ujung Ramadan begebi titel muttaqin.